Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratmana di Long Play Wusa. Oke teman-teman, balik lagi di Kapten Eric Cantona Dream Team. Kenapa jadi Eric Cantona ya? Ada Eric Thohir yang ada ya, astaga. Kenapa Eric Thohir? Oke, balik lagi di Kapten Tsubasa Dream Team bersama dengan channel kesayangan teman-teman nih ya. Setelah di video-video kemarin kita tuh mainin akun Gin mulu ya. Ampas benar Aoi, salah pilihan di gacha tiket selectable, dan sekarang akhirnya kita akan mainin di akun Mus yang DB-nya sudah sangat amat banyak tertimbun ini ya. Tandanya apa ya? Tandanya kalau DB sebanyak ini harusnya ada yang bisa digacha ya. Ya sebenarnya kan gue bilang ya, banyak video gacha ke depannya. Jadi gue sampai bingung loh ngatur jadwal itu bagaimana, gue sampai bingung banget apalagi klub tuh ngasih jadwalnya tuh mendadak. Nah ini ya, kita akan gacha lagi, gacha dadakan lagi ya, karena kita akan ngegacha di banner ya, di banner World Class Player Challenger Transfer. Gila ya, alias banner Step Up Jerman terbaru di mana ada Sester dan Agus baru ya. Astaga, kelapa ya. Mana ya? Gue tuh udah bikin planning, udah bikin apa istilahnya kayak jadwal tuh untuk video-video gue tuh yang gue bakal upload gitu ya. Gue bakal upload apa aja, gue udah karena padat banget, sumpah 2 minggu ini mungkin bakal jadi gue nggak ngupload mulu gitu setiap 2 hari sekali. Gue udah rencanain mau sama Gin tuh gacha di banner Ripaul. Terus belum juga ini dia lupa gue gacha di selectable tiket, belum ntar tiket NIP gitu. Astaga, cuman tiba-tiba ada banner beginian pak yang mendadak datang dan mendadak juga membuat saya tertarik, apalagi Mus ya. Ya sedikit bocoran kalau Gin tadi gue mau gacha ini juga, tapi demi apa keberagaman konten dan juga ya kayaknya lebih bagus di banner Paul daripada banner Gin ya. Jadi Gin bakal gacha di banner Paul ya. Jadi kalau teman-teman nungguin channel ini gacha di banner Paul, tungguin aja Gin ntar gacha ya. Tapi kita akan ngegacha di banner ya, di banner apa namanya Jerman Step Up ini, di mana ada dua pemain baru, itu ada Sester dan Agus ya. Sesternya gue incer banget. Gue incer banget ya, karena pas banget gue udah punya apa namanya, kita buka dulu kan, kita buka dulu. Pas banget gue udah punya si Margus Fest gitu ya, tinggal di HA, warnanya nyambung, bonnya nyambung, terus ability-nya nyambung, udah pas pak, langsung saya gacha. Langsung incer, semoga dapet ya, semoga, tolong ini Mus ya, klub jangan berani-berani ada dengan Mus ya, tolong ya. Sebenarnya Gin juga ngincer, sebenarnya bisa aja ngincer Margus ya, cuman setelah konsul kepada teman saya yang kelakuannya tidak ada benar-benarnya ya, katanya mending gacha Paul aja ya. Benar juga sih, udahlah, demi keberagaman konten ya, demi keberagaman konten ya. Oke, jadi kita akan langsung saja gacha. Tapi sebelum itu ya, seperti biasa ya, seperti video-video sebelumnya, alhamdulillah ada yang nyawer, ada yang donasi, ada yang menafkahi. Jadi kita akan langsung saja ya bacakan salam-salam dari penyawer atau pendonasi atau penafkah dari channel ini. Jadi silakan, saya akan serahkan kepada Bung Togel. Silakan Bung Togel. Ya, terima kasih Ratmana ya. Jadi kita akan langsung saja ya para pemirsa, kita akan bacakan salam-salam dari para penyawer, pendonasi atau penafkah dari channel ini. Dimana di pertama kita lihat ada Carfazel, dengan kita lihat salamnya, kalau boleh FM Bang, terus upload ke YT ya, ke YT ya, udah kayak helm kayak YT ya. Nah, jadi gimana Ratmana? Salam kayak gini ini ternyata pertanyaan itu kan daripada salam. Jadi silakan Ratmana jawab. Aduh ya. Di kita lihat Carfazel tadi ngajakin gimana kalau kita FM gitu ya. Masalahnya adalah ya. Apa namanya? Mungkin minggu-minggu ini tuh sulit, gua bukan sulit, bahkan gua kayaknya nggak bakal bikin video fan match atau video kode no clear dulu lah ya, atau lone pay TV atau apapun itu ya, karena aduh jadwal tuh padat banget, bukan jadwal real life, bukan jadwal gacha saya di CTDT ini. Jadi ya, jadi mungkin teman-teman mungkin akan menyaksikan untuk pertama kalinya channel ini tuh banyak sering sekali ngegacha gitu ya, ya channel ini apa NIP ini, gara-gara NIP. Jadi mungkin ya untuk 2 minggu atau sebulan mungkin ke depannya mungkin agak sulit untuk ada video FM ya. Jadi ya sabar saja, ditunggu ya. Tapi kalau misalnya ada video FM, misalnya kayak kode nuklir lagi, kemarin kan ada yang bilang katanya kalau bisa di announce dulu atau apa gitu ya, mungkin bakal gua announce dulu sih, bakal gua apa
bakal gue kasih tahu kalau gue bakal buka room kode nuklir ya, beberapa apa misalnya setengah jam sebelum gue nge-share kode nuklir. Nah abis itu baru gue kasih kodenya biar banyak yang lu kata ketinggalan. Kenapa sih pada nafsu-nafsu banget sama channel ini tuh, mau dibantai kayaknya, astaga ya. Tapi begitu Carfazel, jadi terima kasih juga untuk nafkahannya ya. Jadi semoga menjawab salam dan pertanyaan dari Carfazel. Jadi silakan lagi Bung Tegal. Ya oke, itu Carfazel, semoga jawabannya memuaskan ya. Jadi kita akan langsung ke salam kedua, alhamdulillah ada dua ya. Yang kedua adalah kita lihat di sini dari hamba Tuhan. Di mana di sini kita lihat nggak mau nanya soal podcast. Oh ini yang kemarin-kemarin lagi berat nih. Nggak mau nanya soal podcast, tapi gimana analisa Bung Togel soal MU yang nggak lolos dari grup neraka segini doang nih. Astaga ya. Ya MU yang kalah ya, yang dibully channel ini, astaga. Aduh, Ratmara gimana? Aduh ya, gila ya, inilah kenapa saya lebih memilih untuk mendukung ya Nankasu SC ya. Nankasu SC ya, mau menang, mau kalah gitu ya, menang sih. Menang aja dia bisa dapat kita DB, menguntungkan. MU menang aja jarang, ya menang juga gitu-gitu doang. Sekalinya kalah dibully habis-habisan, astaga MU ya. Nah, tapi soal analisa, gimana ya soal analisa? Jujur aja. Karena kan gue bilang ya, internet koneksi gue jelek pada saat MU lawan Leipzig kemarin. Kan streaming kan ya, gak ada di siaran TV kan ya, gue gak nonton. Gue nontonnya malah Juve lawan Barca. Gue tahu tiba-tiba MU ketinggal aja dari teman gue. Katanya lu gak nonton MU? Gak, gue gak nonton, gue lagi sibuk melihat Mamang CR dan Mamang Messi bertarung gitu. Ternyata 2-0 baru berapa belas menit gitu kalau gak salah. Astaga ya, semakin semangat untuk nonton MU, semakin semangat untuk menonton Barca dan Juve lagi ya. Ngapain lagi? Hah? Ya gara-gara MU channel ini dibully ya, pasti dibully memang. Ya tapi terima kasih juga udah untuk hamba Tuhan atas nafkahnya. Jadi aduh terima kasih. Jadi bisa kan Bung Tegal. Ya oke. Nah jadi itu hamba Tuhan jawabannya ya. Astaga ya memang ya, MU itu membawa bencana bagi para fansnya. Astaga ya. Jadi terima kasih untuk para penafkah atau penyawer barusan. Semoga rezekinya makin dilapangkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin dan Rabbal Alamin. Dan juga makin dilancarkan segala urusannya ya. Jadi bagi teman-teman juga yang pengen nyawer donasi atau menafkahi channel ini, silakan link nyawer donasi atau nafkahnya ada di kolom deskripsi. Jadi silakan, saya kembalikan lagi kepada Ratmana. Silakan Ratmana. Oke, terima kasih Bung Togel atas pembacaannya. Astaga ya. Yaudahlah ya, kita akan ke gacha ya. Video kali ini kita akan akhirnya ya pakai akun mus dengan DB yang sangat amat banyak gitu. Ah gila ya. What a enip man. Astaga, jadi kita akan gacha di banner Jerman step up ini mengincar Sester. Semoga langsung dapat ya. Karena kalau langsung dapat step pertama langsung kelar ya. Mendingan gue simpen lagi gacha, karena gue juga berencana ya. Oh iya, gue lupa. Gue berencana juga di akun mus ini kan lagi banyak DB ya. Bisa lah gas banner dia dan banner si Bueno ini. Jadi mungkin kemungkinan besar dua banner itu bakal gue gacain di akun mus. Ya gila kan, makanya gue bilang ini video bakal banyak banget ke depannya. Jadi mungkin teman-teman bakal gue mau video gacha nggak ya, sulit untuk video fan match atau kode nuklir, makanya tadi dibilang Bung Togel. Ada ya, tapi itu ya. Ya jadi kita akan gacha saja di banner World Class Player Challenge Transfer. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya, Kuzemina ya. Dung dung ding. Ada chance, ada 5 burung. Awas aja klub. Oke, Ikuzemina. Come baby. Come baby. Lemas memang babi klub. Ya. Mus klub, tolonglah klub. Astaga, dapatnya malah Matsuyama beginian. Ya udahlah ya. Bersyukur aja karena baru ya. Warna merah Jepang juga. Ya gua enggak tahu sih ini bakal kepake apa enggak. Kayaknya sih enggak bakal kepake, tapi ya udahlah ya. Bersyukur aja dulu lah ya. Step 1 dapat SSR tuh. Channel ini jarang sekali loh, apalagi untuk semenjak megang akun gini. Kalau megang akun yang pertama kali tuh sering step 1 dapat SSR gitu, walaupun memang SSR nggak guna ya, tapi kalau semenjak akun gini dan akun mus tuh jarang ya. Tapi ya udah syukuri saja ya. Mus ini klub, tolong ya step 1, tapi ya lumayan lah ya. Ya udahlah, bersyukur ya, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah ya dari klub bajingan, memang klub asu bajingan apapun itu.
Step kedua 40 dream ball ya, langsung saja iku zemina dung dung ding 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 dung dung ding. Oh ada 5 burung laik lah, tadi 5 burung tembus, masa enggak tembus sih sekarang. Ting ding ding dung dung ting ya, tembus kan nih tung dung ting tung dung 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 ding diri dung dung ding dung ding dung ding. Klap. Habis ini kan 50% ya. Aduh, 50% tuh di 50% di game ini adalah is a fucking big bullshit of the century, man. Enggak ngerti lagi gua. Astaga, ya 50% step ketiga, 50% chance for one SSR. Tolong klap ya. Gue kayaknya udah lama banget nih gak dapet SSR dari 50%, apalagi main red up, jangan kan main red up ya, SSR aja gak pernah ya. Tolonglah klub ini mus loh, jangan sampai kantor anda diobrak abrik sama Komar ya, hati-hati anda. Langsung aja lah ya, dung dung ding 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 ting tiri dung tung ting. Meninggal emang 50%, aduh. Gila loh. Enggak, teman-teman coba gue tanya sih, sepengalaman teman-teman tuh ada enggak sih yang dapat 50%? Gue yakin sih ada. Tapi banyak enggak sih? Ya, tolong deh komen deh yang dapat atau yang enggak dapat deh. Gue pengen tahu 50% ini apa sih maksudnya? Astaga, ya gue tahu 50% tuh bagaikan ya bagaikan flip coin gitu ya. Emang ada chance enggak dapat. Cuman kalau misalnya berkali-kali lagi maka enggak pernah dapat. Itu kan ngeselin ya. Enggak sih? Ya enggak sih? Astaga, ini DB habis tiba-tiba nih. Astaga, klub. Ya, SSR ya, step keempat ya. Ini beda kok terlalu cepat ya. Aduh, tolonglah klub, ini sester loh. Tolonglah. Gua butuh loh ini. Astaga, jangan ngampasin mus lah ya Tuhan. Kalau mus ampas, gin ampas, lantas buat apa saya masih main game ini, ha? Aduh ya. Mana SSR? Langsung saja ya. Mau pam-pam parampam atau kam-kamnya baby ya? Ini gue makin gaje lama-lama di channel ya. Astaga. Usah nyanyi lah, capek. Raja nyanyi ya, step ke-6. Ike, 2 dong. 1 doang, pelit banget. Nah begitu klub. Ya, belum ngomong I love this game ya. Tolong. Iku Zemina, Allah wakbar. Aduh ya, tidak dibutuhkan. Nongol memang biasa klub ya. Memang biasa ya pemain red up ya. Ya udahlah enggak apa-apa. Pemain red up nih ya udahlah, bersyukur aja ya. Memang gua bakal tahu sih ya. Masih Tiger Brand dan si Sunandar ini bakal muncul ya. Makanya gua enggak mau gacha di akun Gintu karena dua pemain itu udah gua punya gitu. Lihat aja tiba-tiba Sunandar mulu ntar dapatnya. Astaga ya. Aduh. Satu lagi saya stres, tolonglah klub, tolonglah. Biar gue DB tuh bisa irit gitu. Duh ini NM ini nih mungkin banyak bet. Aduh terserah lah ya. Karl Heinz Schneider ya, lumayan lah ya, lumayan aja dulu. Ah, ikuze mina ikuze ikuzo ikuzo ikuzo, bodo amat gak ada mirip-miripnya. Aduh mata yatu doang Junibyo, emang sama deh, sama kayak Sunandar ya kelakuannya no. Enggak sih, semua karakter CTDT tuh Junibyo semua ya, makanya manganya tuh gak jelas ya. Plot armor semua Jepang ya. Cara ngalahin Jepang cuma buat mati-matiin pemainnya doang. Enggak tahu ya dimati-matiin pemain Jepang, cuma tetap aja menang, heran gua. Salah satu manga paling tidak kreatif dari segi story itu ya Tsubasa. Ya gua tahu Jepang ya, iya manganya dari Jepang ya. Ya pokoknya ya wajar waktu itu kalau Jepang juara, tapi tuh dikasih kalah dulu. Dikasih apa dulu biar ada pengembangan karakter gitu. Pengembangan karakter di lapangan doang. Ujung-ujungnya menang kan, enggak ada pengembangan sama sekali. Lihat Sunandar ya, yang tadinya di awal-awal dia kemunculan itu udah kayak kaisar elegan, dingin ya, sportif. Sekarang lihat udah kayak tukang jagal Sunandar. Astaga, ya ini kenapa jadi sedikit curhat manganya ya? Enggak, emang ya memang harus dikritisi ya. Enggak, gue yakin enggak gue doang yang ngerasa tuh manga plot armor Jepangnya tuh terlalu imba gitu. Enggak, gue yakin enggak. Masalahnya adalah ya, manga itu tuh lebih nyeritain ke Jepang daripada nyeritain ke karir-karir pemainnya gitu. Yang di Eropa mungkin ada satu arc gitu yang misal kayak apa? Kayak Road to 2002 gitu yang klub. Jadi kan mungkin lebih imbang. Cuma tetap aja, Pak,
Tsubasanya tetap imbal. Tsubasa tuh jago tuh karena tumbal loh teman-temannya. Lihat tuh teman-temannya pernah mati, Akai patah tulang, Misugi kalau kata teman gue nyari di miskol sama Yang Maha Esa. Goblok. Matsu kecelakaan pacarnya, Misaki nyaris karirnya putus, ya. Itu gara-gara biar buat menangin Tsubasa doang. Ya, emang ya, tumbal ya, astaga. Apa beda Tsubasa sama Dukun ya? Makanya Dukun dukung Jepang tuh si Mikhail, si Michael. Ini lagi step 5. Udah step ketiga 50% enggak pernah dapat. Sama step kelima juga enggak pernah dapat gitu. Nah, dapat enggak nih? Dapat enggak nih? Tahu kan marah-marah dapat tiba-tiba. Nah, kan enggak dapat memang bajingan memang. Memang bajingan ya. Aduh. Coba ya, ini masalah step ke-6 adalah ya iya sih gua rantai pick up. Masalahnya dua pemain lama itu masih ada di pick up itu ya. Hah? Aduh, tolonglah jangan dupe. Tolonglah Sester lah, gua enggak mau sosok enggak enakan gitu. Yang penting jangan dupe, enggak. Tolong Sester Club. Lu pasti melihat tekad seorang mus di dalam akun ini ya. Tolong Club ya. Hati-hati Anda. Tiba-tiba diampasin gara-gara ngapain nih bang ngasih SSR bagus ke dia, ngata-ngatain manganya. Iya, terserah kamu Club, jadi Kuzemina. Aduh, habis juga buang-buang DB gue ya. Aduh ya, tolong please. Bismillahirrahmanirrahim, yo baby come to papa, baby Kuzemina. Come come baby come come my baby. Satu doang, come come my baby. Babi sekali memang si Club anjing. Aduh, kan bener kan gue bilang. Aduh. Emang kutu kup. Aduh, memang biji kuda Club. Aduh, teledik, cai papi. Hah? Astaga, berisik lain juga. Ngegarem lagi. Astaga. Pak, gue punya temen tuh gak ada empatinya sama sekali ya. Mungkin dia gak tahu gue lagi ngerekam. Ini gue lagi ngerekam ampas. Dia tiba-tiba, hah? Dia tiba-tiba nih nge-share di line ya. Dapat dari Paul. Makin ngeselin gak? Hah? Astaga. Gue tiban akunnya ntar. Astaga, ya Allah ya Rob. Ini kenapa Sunandar ini lagi, gue udah punya feeling. Step 4 dapet dia, udah pasti nih dia lagi ya. Gue gak omongin. Kenapa? Aduh, mending gue aja lah jadi dukun. Lama-lama gue buka biro jasa dukun lah. Astaga. Aduh, ya Tuhan. Sester gue kemana? Aduh. Bicel gue. Ngumpulin lagi buat Blue Eno kan. 60 dB lagi, lumayan banyak. Aduh, sampai copot kan mic. Aduh. Ya udahlah. Bir sikir. Nims tim gak dapet red up, bohong kamu. Nams tim gak dapet red up. Jangan bego-begoin saya ya. Saya tahu saya bego mendukung MU ya. Ngapa jadi bobo MU lagi? ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini teman-teman ya. Video yang sangat amat azaga. Ya, DB dikumpulin banyak-banyak cuma buat dizongin memang. Ya memang kerjaan Club kayak gitu doang ya. Ya Allah, mus. Lama-lama bisa mungkin promosi lagi. Enggak, dua-duanya sama-sama bapuk jadinya ya. Allahu Akbar. Aduh. Ya enggak ngerti. Aduh, si Papi pakai segala garungin, ngeselin juga ya. Siap-siap Anda saya maki ya. Habis ini saya bar chat Anda saya maki-maki ya. Oke teman-teman. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini, video gacain Jerman step up yang sangat amat idelah ya. Pasti teman-teman suka ya. Jadikan video ini banyak yang nonton lagi. Astaga. Karena gue kaget juga waktu pas video kemarin yang selectable. Lumayan banyak juga yang nonton. Karena gue udah lama banget gak ditonton banyak. Sebanyak itu video gue ya. Sedih sekali ya channel ini memang. Ya jadi teman-teman kalau teman-teman suka video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe seperti biasa. Kalau jadi gue dan juga kalau teman-teman ingin nyawer donasi atau menafkai. Silahkan link nyawernya ada di kolom deskripsi. Jadi sampai jumpa di video-video longplay selanjutnya. Bye my soldier. Usah.